Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk saudaraku semua, dimanapun berada. Berjumpa lagi di channel Motovlog Kembar Bersaudara, channelnya pecinta kopi hitam. Salamnya salam satu tanah, tanah air Indonesia. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat muslim di seluruh dunia. Oke, di siang hari yang ya langitnya mendung-mendung ini, cuaca panas, Kembar mau ngajak sampean semua jalan-jalan santai, menikmati indahnya pemandangan alam di tengah-tengah lahan persawahan. Nah, tepatnya jalan setapak ini, saudaraku. Oke, tidak lupa selalu Kembar ucapkan banyak terima kasih bagi saudaraku semua yang selalu hadir, selalu mendukung channel Kembar, atas dukungan sampean semua. Kembar sampai detik ini masih bikin konten tentang pedesaan, tentang lahan persawahan, tentang tanaman padi yang sebagian sudah ada yang dipanen, dan sebagian besar sudah menguning semua, saudaraku. Dan alhamdulillah tanaman padinya itu subur-subur ini, nggak kena hama wereng. Kalau di lain tempat ada yang terkena serangan wereng, saudara. Ini alhamdulillah selamat ini. Oke, dari kejauhan sana itu ada mesin kombi threshing, mesin pemanen padi. Coba kita lihat bareng-bareng di sana. Oh, ini saudaraku baru dipotong ini. Sawah mamak mau dipanen nih, saudaraku. Itu pas ada threshernya di sebelahnya. Itu pemasangan tangga untuk nyebrang ke irigasi atau parit. Kabar sehat, Mas. Kabar sehat selalu ya. Ya, bodo-bodo. Semangat buat kontennya. Jos. Ayo kata-katane sing akeh, opo kata-katane? Yo nyeruput es sirup Orson. Jos. Penting ngombe semaput. Penting ngombe enggak semaput. Ini soalnya kerja berat ya, Lur, di sawah ini. Timbangane yo mantan proper. Yo. Gus kon go timbangku. Ini enggak tahu padi jenis apa ini. Bagus banget ini, padi Jepang kayaknya ini, Nur. Ndang pesan-pesannya sing apik lho. Mate ngomongnya sing apik. Ah, wis ora iso omong ah. Pusing. Yo yo, siap, siap. Oke. Masuk. Monggo, Mas. Nah, itu barusan pekerjanya lagi beristirahat, saudara. Ini Kembar lanjut
heading ntar sampai mentok di kampung sana itu. Ini tepatnya di Desa Seboro Karang, Kecamatan Ngembor, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia. Nah ini Lur, mesinnya masih parkir, masih istirahat. Wah luar biasa nih padinya ini. Padinya luar biasa ini. Nah itu sebagian sana ada yang Pak petani memanen dengan cara manual itu. Soalnya di sebelah kiri kembar juga ada itu. Mau dibawa ke pakai motor itu. Padinya bawa ke rumah. Oke, kembar tunggu dulu. Oke, saudaraku semua, mungkin cukup sekian dulu video siang menjelang sore ini. Dari awal hingga akhir pastinya banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Selamat menonton. Semoga bermanfaat dan terhibur. Inilah suasana perkampungan. Suasana di tengah-tengah lahan persawahan yang lagi musim panen padi. Oke, selamat beraktivitas. Selamat apa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.